Mutiara yang beralamat di Jalan Pangeran Bumi Dirjo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki dua program keahlian atau jurusan, yakni otomotif dan tata kecantikan. Berdiri sejak tahun 2011, sekolah ini dipimpin oleh Nur Hasanah Zahro Al-Hasani dan telah terakreditasi C. Didukung dengan tenaga didik atau para guru yang profesional, hingga kini SMK Mutiara telah memiliki 200 siswa-siswi dan telah terbukti melahirkan ribuan alumni yang bisa menunjukkan dedikasinya pada dunia kerja. Selain lokasinya yang representatif, SMK Mutiara juga memiliki fasilitas lengkap dan memadai. Di antaranya, bangunan gedung sekolah yang megah, kantin, ruang kelas yang bersih dan nyaman. Sebagai salah satu SMK yang unggul di Kabupaten Kebumen, SMK Mutiara selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam mencetak generasi muda yang unggul dalam prestasi, profesional, memiliki kemandirian dan kompetitif, serta mulia dalam berakhlak. SMK Mutiara Kebumen yang beralamat di Jalan Pangeran Bumi Dirjo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, merupakan SMK yang berdiri tahun 2011 dan telah terakreditasi. Memiliki dua jurusan, tata kecantikan dan teknik kendaraan ringan otomotif. Sebagai salah satu SMK yang unggul di Kabupaten Kebumen, SMK Mutiara selalu berupaya memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk mencetak generasi muda yang unggul, profesional, memiliki kemandirian, kompetitif, serta mulia dalam berakhlak.